Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang dimaklumkan oleh TMJ semasa pengenalan Daniel Amir semalam, pasukan JDT akan menandatangani seorang pemain muda dari Indonesia. Hari ini perkara tersebut diumumkan secara rasmi melalui laman sosial rasmi mereka, di mana bekas pelatih kelab Levante, Syahrian Abimanyu, sah menyertai JDT sebagai salah satu perancangan jangka masa panjang pasukan. Penyertaan pemain itu dalam pasukan JDT bukan sahaja dilihat sebagai langkah membina pasukan, malahan akan memperkasakan status JDT selaku salah sebuah pasukan gergasi di Asia Tenggara dan pastinya bakal membawa banyak merit kelab lebih meluas di Indonesia. Dijangkakan seluruh media sukan Indonesia akan melaporkan perpindahan Syahrian Abimanyu dan bakal menjadikan nama Johor Darul Ta'zim JDT meletup di Indonesia, seterusnya mengukuhkan lagi nama mereka di negara itu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.